Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Jalan Desain semuanya di channel Inspirasi Dekorasi Warna Cat Rumah. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang sudah selalu dukung channel ini. Terus juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Pada video kali ini saya tidak akan memberikan warna cat rumah seperti biasa. Pada video kali ini saya cuma akan berterima kasih aja buat semuanya, buat para subscriber, para penonton di channel ini yang sudah selalu setia menonton video-video di channel ini ya. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan lumayan ya dari channel ini berkat kalian semua yang sudah nonton. Nah, sahabat semuanya, jadi buat kalian juga yang mungkin saat ini lagi mau dieditkan warna cat rumah, silakan kalian langsung saja komentar di setiap video saya ya, atau di video ini juga. Nanti saya akan kasih nomor WA-nya. Dan mungkin untuk pengerjaan dia agak begitu lama ya, tidak bisa langsung dikerjakan karena bukan cuma dari YouTube saja, dari TikTok, dari Facebook juga banyak yang datang ya yang minta dieditkan. Jadi sesuai antrian saja gitu. Untuk tarifnya saya tidak tarif ya, kalau yang subscribe channel ini, membagikan video ini, insya Allah gratis gitu. Jadi buat kalian yang langsung saja di komentar aja, kalian langsung kirim gambarnya, nanti saya kasih nomor WA-nya. Nah, sahabat semuanya, selama saya bikin channel ini YouTube di bikin video di YouTube ini, alhamdulillah udah ada penghasilan dari channel ini ya. Jadi buat kalian juga yang para pemula yang mau bikin video di YouTube, mau menjadi konten kreator di YouTube, kalian tinggal semangat saja. Coba saja kalian bikin video dengan konsisten, dari mulai jam uploadnya, terus nice-nya, temanya harus sama ya. Misalnya di channel ini sama semuanya tentang warna cat rumah. Ya walaupun view-nya tidak begitu banyak, tidak jutaan, tapi lumayan aja buat tambah-tambah uang jajan gitu ya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin pemula dalam YouTube, kalian bisa coba untuk membuat video sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan karakter kalian, biar tidak terlalu sulit ya. Terus juga sekarang untuk mencari subscriber, kalian bisa menggunakan fitur short ya. Kalian bisa menggunakan fitur short yang ada di YouTube ini. Dengan fitur short kalian bisa mendapatkan banyak subscriber, tentunya dengan video yang bagus ya. Kalian harus mengikuti video-video yang sedang viral, video-video yang sedang viral di Facebook ataupun di TikTok, di YouTube, di semua platform ya. Kalian harus lihat-lihat video apa yang saat ini lagi viral. Nah, kalian bisa ikuti itu ya, bisa ikuti itu untuk mencari subscriber. Untuk subscriber cuman 1000 saja itu gampang ya, nggak bakal sulit dengan menggunakan short. Tentunya dengan video-video yang viral. Yang bagusnya kalian reaction aja gitu. Reaction ataupun isi suaranya dengan suara asli kalian biar tidak bermasalah videonya. Terus juga buat mencari jam tayang, kalian bisa menggunakan video panjang. Video panjang berdurasi 1 jam ataupun video-video yang pokoknya di atas 10 menit ke atas ya. Itu bisa menjadi salah satu penunjang cepatnya jam tayang. Terus untuk ide konten kalian bisa ikuti yang sudah banyak di YouTube ya. Di YouTube udah banyak banget channel-channel yang memberikan konten-konten. Kalian tinggal ikuti saja di ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Bukan berarti kalian re-upload, bukan berarti kalian harus membuat video yang serupa, tapi minimal kalian punya ide dari konten-konten yang sudah ada di YouTube. Jangan terlalu fokus ke penghasilan dulu kalau sekarang kalian lagi membuat channel baru ya. Utamakan yang pertama nice ya. Nice video harus sama, kontennya harus sama. Jangan random dulu, harus sama. Terus juga harus bikin video sebanyak-banyaknya agar nanti direkomendasikan oleh YouTube.
dan algoritmanya nanti bakal ketemu. YouTube bakal ngasih rekomendasi karena video kamu itu video yang serupa gitu, video yang patut direkomendasikan oleh YouTube. Beda dengan kalau videonya random, YouTube susah. YouTube tidak bisa mengidentifikasi channel kalian ya. Sebenarnya kalian itu mau bikin video apa gitu. Nah, YouTube itu bingung. Jadi kalau misalnya video kita sama, serupa, itu walaupun video apa aja ya, kalian lihat aja di video ini, di channel ini. Videonya cuma video rumah gitu, video-video warna cat rumah. Kadang cuma gambar, tapi ya dibikin video gitu. Cuma kelebihannya ya kita pakai voice over, pakai suara sendiri, jadi tidak ada pelanggaran. Dan yang ditekankan mungkin seperti ASMR ya. ASMR itu kan yang dibutuhkan suaranya. Jadi kita menjual suaranya. Dan yang videonya itu walaupun videonya statis ataupun videonya cuma air hujan misalnya terus aja di tempat, di satu tempat itu ya bisa monetisasi, karena yang dipilihnya itu, yang ditonjolkannya itu audio. Ada juga yang ditonjolkan videonya walaupun tanpa tanpa narasi bisa monetisasi, karena videonya video asli kita, diedit oleh kita, terus juga bukan video dari comotan dari channel-channel lain. Jadi buat kalian semuanya yang saat ini lagi merintis bikin channel YouTube ataupun jadi konten kreator di platform apa aja, kalian tinggal konsisten. Coba kalian untuk cari tahu dulu orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pernah sukses di YouTube, sukses di Facebook, sukses di TikTok. Dilihat dulu mereka bikin videonya seperti apa. Nanti kalian tinggal amati, tiru gitu ya, di ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalian tinggal modifikasi aja gitu. Seperti apa. Karena yang namanya konten dari dulu juga sama gitu-gitu aja ya. Sekarang konten memasak, pasti yang dipasak itu-itu aja. Cuma yang membedakannya mungkin caranya, terus pembawaan narasinya, terus juga apa tempatnya, itu yang beda ya. Nah, teman-teman YouTube semuanya, teman-teman YouTuber pembuat semuanya, jadi buat kalian yang sekarang lagi konsentrasi untuk membuat channel dan bingung dengan konten, kalian tinggal ikuti saja YouTube-YouTube yang udah sukses. Ikuti aja dulu mereka seperti apa itu. Nanti kalian bisa tiru modifikasi. Oke, terima kasih buat kalian semua. Semoga saja video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.